Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-58 tahun 2022, KONI Provinsi Jambi melaksanakan senam sehat hingga bertabur puluhan door prize berhadiah yang diperuntukkan untuk masyarakat. Kegiatan ini merupakan komitmen KONI di bawah pimpinan Budi Setiawan untuk mewujudkan olahraga Provinsi Jambi berprestasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital. Dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Senam sehat bersama KONI Provinsi Jambi dalam rangka memperingati HORNAS ke-58 berlangsung meriah. Ratusan masyarakat tumpah ruah memadati pelataran KONI Jambi pada Minggu 11 September 2022. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan, didampingi Gubernur Jambi Al Haris, turut hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat melakukan senam sehat. Acara senam sehat pun semakin meriah. Pihak KONI telah menyiapkan puluhan door prize yang sangat dinanti-nanti warga, seperti kipas angin, magicom, kompor gas, hingga hadiah utamanya 3 unit sepeda santai. Melalui peringatan HORNAS ini, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan bahwa ini merupakan momentum untuk mendorong dunia olahraga lebih maju lagi ke depannya, khususnya di Provinsi Jambi. Ia juga berharap nantinya olahraga di Provinsi Jambi, dari mulai tingkat daerah hingga provinsi, dapat meraih prestasi yang baik hingga tingkat nasional. Karena itu, kali ini KONI tentu saja yang menjadi komandan olahraga Jambi ini, kita berharap memang kolaborasi antara kami dan KONI ini bisa terus. Kenapa? Di tahun 2023 akan banyak event-event nasional yang mesti KONI ikuti. Ya, mudah-mudahan kami juga akan support KONI maksimal mungkin, karena KONI adalah induk olahraga daripada semua olahraga di Jambi ini. Ya, jadi. Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan bahwa HORNAS ini adalah ulang tahunnya KONI sebagai bentuk untuk menggelorakan atau mengolahragakan masyarakat khususnya di Provinsi Jambi. Karena banyak prestasi yang sudah diraih oleh Provinsi Jambi, salah satunya di PON Papua yang naik peringkat, dan di SEA Games Jambi memberikan medali paling banyak khususnya di Pulau Sumatera ini. Lebih lanjut dikatakan Budi, momen HORNAS ini juga sebagai bentuk motivasi dan membangkitkan semangat olahraga di Provinsi Jambi hingga ke tingkat daerah. Untuk itu, ia berharap semoga Provinsi Jambi di PON Sumut Aceh akan meraih prestasi lebih tinggi lagi. KONI Provinsi Jambi bersama Bapak Gubernur Provinsi Jambi dan seluruh masyarakat di Jambi mengadakan senam sehat bersama Bapak Gubernur dan KONI Provinsi Jambi. Alhamdulillah hari ini momen HORNAS, Hari Olahraga Nasional, yang memang HORNAS ini hari ulang tahunnya KONI. Yang arti memang tujuan HORNAS ini untuk menggelorakan atau mengolahragakan masyarakat di khususnya di Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah saya bangga menjadi bagian olahraga di Provinsi Jambi, karena memang banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Provinsi Jambi. Salah satunya PON Papua, kita naik peringkat, dan SEA Games kita memberikan medali paling banyak untuk khususnya untuk di Sumatera. Jadi ini suatu motivasi juga buat kita ke depan, insya Allah Provinsi Jambi di PON Sumut Aceh akan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.